Udah gue jalin ya, Bang? Ya udah. Ya. Wait, satu menit lagi deh. Lewat lima ya, kita mulai. Udah pada makan siang belum teman-teman semua di mana ada pada istirahat ada pada makan 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 Dan... jangan lupa makan siang ya yang lagi makan silakan ya. sambil makan aja nggak apa-apa. Udah, saya udah makan, udah habis. <laughs> udah, udah, udah. Makan nomor satu ya. Enggak, nomor satu salat dulu yang salat. Di salat makan. Rame juga ya. Gue pikir hari Minggu ini nggak banyak loh. Berapa orang sih sal harusnya sal? 80-an. 80-an. Banyak ya. Oke, oke, oke. Oke, sambil nunggu yang lain kita mulai dulu aja kali ya. Oke sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu biar lancar belajar kita hari ini dan gak ada gangguan satu apapun silakan berdoa oke amin <tuh> oke seperti yang udah di share di grup ya kita bakal bahas tentang uh, sifat koligatif. Oke, sebentar. Ini materi masih hangat juga ya buat teman-teman yang kelas 12. Jadi masih... Ya, semoga masih ingat-ingat dikit lah ya. Jadi coba review-review dikit. Terus sama ngeliatin soal-soal yang sekiranya emang... Mungkin tuh kayak gimana sih soal-soalnya. Mungkin kalau di sekolah yang dasar-dasar aja atau yang belum terlalu uh, dalam banget dibahasnya mungkin sini kita nanti cari contoh-contoh soal yang variatif gitu ya biar kebayang juga nantinya kayak gimana. Oke, okay, sebentar. Jadi kalau misalkan kecepatan bisa langsung di-cut aja ya kayak bilang kecepatan atau segala macam. <tuh> ya siap bisa disiapkan dulu alat tulisnya atau apapun yang mendukung buat belajar kita hari ini. Oke. Okay. Oke okay, sebenarnya. Oke, sekarang kita akan bakal bahas tentang sifat koligatif larutan. Ini topik pertama di kelas 12 <tuh> ya, teman-teman ya. Jadi teman temannya kelas 12 ini sebenarnya udah lewat juga materinya bahkan udah ulangan juga gitu ya karena nih mau PAS juga ada yang udah PAS atau mau PAS atau lagi PAS boleh di share dulu gak di sekolahnya lagi apa belum kak mulai besok kak PAS kimia wah PAS mulai besok ada yang besok kimia besok ya yang lain yang lain PAS tanggal 5 oh seminggu lagi ya. Materi PAS-nya dari semester satu, eh, dari semester 1. Dari yang sebelum UTS atau dari setelah UTS? Oh dari awal semester 1. Oke, okay. berarti semoga ngebantu nih ya materi-materinya ya. Dari sebelum UTS. Oke, jadi semoga materi ini bisa membantu teman-teman juga ya buat persiapan PAS. Jadi sambil nge-review-review -review juga, ingat-ingat juga materi-materinya. Pasti ya, semoga. Pas, 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 mau ya. Oke, sifat koligatif larutan atau biasa disingkat dengan SKL ya. Ini definisinya, definisi singkat aja. Mungkin udah dipelajarin juga ya di sekolah. Jadi sifat koligatif larutan ini adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikelnya aja nih ya. Ya, jadi yang uh, hanya dipengaruhi oleh jumlah partikelnya aja. Ini kata kuncinya di sini, yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Ya. Jadi semakin banyak zat terlarutnya, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini ada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, zat terlarut. Kemudian ada juga nanti kata-katanya zat pelarut ada nanti di kata-kata ini larutan. Bingung kan? Bingung nggak kira-kira apa nih beda antara zat terlarut, pelarut, sama larutan? Nah, jadi kalau zat terlarut itu adalah zat yang larut. Ya, jelas ya. Zat yang larut. Dan biasanya jumlahnya itu lebih sedikit. ya Yang jumlahnya lebih sedikit itu biasanya zat terlarut. Nah, kalau pelarut, dia yang melarutkan gitu. Pasti lebih banyak ya. Jangan sampai kebalik nih. Ini konsep dasarnya dulu sebelum belajar lebih jauh tentang sifat koligatif larutan. Nah, kalau larutan itu gabungan dari zat terlarut sama zat pelarut. Contoh, misalkan ada uh, seorang anak dia melarutkan ada garam sama air nih. Air gitu kan ya. Terus jadilah di sini membentuk air garam gitu pelarutnya siapa, zat terlarutnya apa, larutannya apa. Boleh coba ditulis dulu. Jangan lupa DM ya, jangan ke everyone. DM ke Kak Agus. Saya minum obat dulu ya, lagi kurang sehat. Masa berobat. Silakan ditulis dulu Oke, okay, siap. Yuk yang lain yang nggak pernah muncul. Oke. Okay. Mantap. Oke, okay, terus yang lain yuk. Banyak nih yang, yang hadir, sekitar 60 orang. Paling jawab baru 30, baru setengahnya. Yuk setengahnya lagi yuk, keluar, keluar, keluar. Biar sama-sama belajar. Oke, larutnya ini, terlarutnya ini, larutannya ini, oke. Oke. Tunggu ya, dulu bentar. Oke, mantap. ya, jawabannya benar teman-teman semua. Jadi pelarut dalam larut dalam kasus ini adalah pelarutnya air ya teman-teman ya. Jadi dia pelarut nih si air. Ini sebagai pelarut. Kalau si garam ini sebagai yang terlarut. Nah, kalau larutannya yaitu air garam larutan, oke gitu. Jadi bisa dibilang air melarutkan garam menjadi larutan garam, atau bisa dibilang garam terlarut dalam air menghasilkan larutan garam sebenarnya sama aja kalimat-kalimatnya, tapi bisa ngebedain mana pelarut, terlarut, sama larutan. Sampai sini aman teman-teman. Ada yang masih kurang jelas ngebedain ketiganya? Aman ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu ada empat ya teman-teman ya. Yang udah teman-teman pelajarin juga di sekolah. Ada kenaikan titik didi, penurunan titik didi, penurunan tekanan uap, dan juga ada tekanan osmotik. Nah, tapi di video, eh, astagfirullahaladzim, di video ini lagi. Tapi di, apa namanya, di, apa sih sekarang nih? Oh, di hari ini kita akan belajar dua aja nih. Kenaikan titik Didi sama penurunan titik beku, gitu ya. Maaf, maaf, bawa bawa video-video, jadi kita bakal bahas dua ini aja. Oke, yang pertama ada yang kita bahas dua ya, kenaikan titik didi dan penurunan titik beku. Nah, sebelum belajar itu, harus ingat dulu nih konsep tentang molalitas, gitu ya, karena dalam uh, mencari tadi dua hal tadi itu kenaikan titik didi sama penurunan titik uh, beku itu harus ingat dua hal ini gitu ya ada molalitas namanya apa sih molalitas itu ingat ya molalitas pakai l bukan molaritas ya kalau molaritas yang udah dibahas di uh, ya Allah di video sebelumnya yang udah dibahas di pertemuan sebelumnya itu kan simbolnya m besar ya molaritas nah ini molaritas beda nih ya jangan sampai kebalik Molaritas. Nah, kalau sekarang ini molalitas. Ini ada uh, simbolnya M-nya. M kecil, teman-teman ya. Kalau yang ini kan M-nya M besar. M-nya M kecil. Seperti itu. ya. Jadi kalau molalitas itu adalah jumlah mol suatu zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Gitu ya. Jadi ada kalimat di sininya pakainya adalah 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Ingat teman-teman ya, pelarut. Perlu digarisbawahi, perlu dikerengin, dan perlu dicamkan baik-baik. Di sini pelarut. Gitu ya. tokoh secara matematis bisa disimbolkan kayak gini. Jumlah mol zat terlarut, ingat ya, terlarut ya dibagi dengan massa zat pelarut dalam kilogram. Atau bisa juga tulisnya kayak gini nih, boleh. Massa zat terlarut dibagi dengan MR dari zat terlarut. Kenapa kok bagi MR? Karena rumus mol kan R. Eh, rumus mol itu kan massa dibagi MR ya. Nah, jadi yang ininya itu rumus molnya teman-teman. Yang ini rumus molnya. Nah, yang ini untuk massa pelarutnya. Gitu ya. Ini kan massa pelarut. Eh salah nih ya. Ini bukan massa zat terlarut nih, maaf. Wah, tipo nih yang nulisnya kopas kopas aja. Maafin. Ini masa zat pelarut dalam gram. Gitu, teman-teman. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Aman ya. Jadi jangan sampai kebalik sama yang molaritas. Yang molaritas kayak gini. Nah, biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Sebanyak 34 gram natrium nitrat ya dilarutkan dalam 200 gram air. AR dari Na23, N14, O16. Berapakah molalitas larutan yang terbentuk? Coba kira-kira gimana? Tadi molalitas M kecil ya simbolnya ya. Sama dengan masa dari pelarut. Sorry, masa dari terlarutnya. Masa ter dibagi dengan MR ter. Ter itu kagus singkat terlarut teman-teman ya, ya. Panjangkan kalau nulis itunya. Dikali Seribu per masa pelarut, gitu. Silakan. Kalau ada yang mau coba kerjain soalnya, boleh banget. Jadi nggak usah kagus kerjain. Eh, maksudnya nggak usah kagus itu. Coba boleh kerjain sendiri dulu. Masukin uh, yang diketahui di soalnya apa aja adanya. Apa apa yang terlarut, apa pelarutnya, gitu. Harus bisa ngebedain ya. Karena tadi udah belajar juga ya, ngebedain pelarut, terlarut, sama larutan. Mantap, cepet banget ya pada ngerjain. Mantap. cepat banget ngerjainnya ya. Oke, benar ya. Jadi kalau kita hitung masa terlarutnya, siapa di sini terlarutnya? Natrium nitrat kan? Masanya 34 gram. Kita tulis 34. MR dari terlarutnya berapa? Dihitung ya. NaNO3 kalau dihitung mr berapa teman-teman? MR dari NaNO3, 85. Cakep. Dikali 1000 per masa pelarutnya berapa teman-teman di soal airnya? 200 gitu kan. Ya udah tinggal kita sederhanakan aja nih. 1000 sama 200 kan dapatnya 5 gitu kan. Terus kalau dihitung-hitung-hitung sebenarnya bisa coret-coret lagi sih. Nanti dapat hasilnya itu kalau nggak salah 2 molal. Silakan kalau mau dihitung lagi. Ini atas nih kalau kalian kan 170 ya. 170 dibagi eh, 85 itu 2 betul. Jawabannya 2 molal ada yang beda jawabannya? So far sih kayak yang, pada DMK Agus, betul semua jawabannya dua molal. Cakep. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman, aman. 85 itu dari mana kok? Oh iya, 85 itu MR ya teman-teman ya. MR dari NaNO3. Oke, kirain ada yang udah paham semua. Oke, jadi MR dari NaNO3. Ini kan MR terlarut ya. Selarutnya itu NaNO3 nih natrium nitrat. Udah tinggal dihitung. Kau maaf aku telat ya nggak apa-apa. Cara mengetahui rumus kimia dari suatu senyawa gimana kak dari soal biasanya udah ada gitu ya. Tapi umum-umum aja sih nggak begitu susah. Ini kan udah nih natrium nitrat NaNO3 ini jelas di soal udah ada. Udah masukin di sini. Berarti kan Ar dari Na ditambah Ar dari N ditambah 3 dikali AR dari O. O-nya ada 3 kan di sini kan? Udah masukin AR dari NA 23. AR dari N itu adalah 14. AR dari O kan tiga, eh, 16 kan? 3 kali 16. Скоdi itu hasilnya 85 lah. Seperti itu tadi namanya siapa ya? Semoga kejawab. Oke. Okay sama-sama. Cukup ya teman-teman, bisa kita lanjut ke contoh latihan teman-teman. Lanjut, lanjut. lanjut ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Silakan teman-teman boleh kerjain dulu dua soal ini latihannya. Ingat ya, ada kalau AR yang gak diketahui itu berarti teman-teman harus hafal dan harus tahu. Kayak CNH nomor 2 ini nggak ada AR-nya sengaja ya. Karena diharapkan teman-teman udah tahu semua. AR dari C, N, O, sama H itu berapa. Kan waktu itu udah habis kasih tahu di awal dulu banget tuh pertemuan pertama. Loh, cepat-cepat sekali kalian ini. Gampang soalnya nggak apa-apa dasar-dasarnya dulu jangan jangan susah, susah dulu kita belum masuk ke materinya ini masih materi prasyarat teman-teman ya jadi materi dasar atau materi yang harus dilewatin sebelum belajar sifat koligatif larutan akan kerjain dulu ya. Agus tungguin dua menit lagi deh. Yuk silakan ditulis jawabannya apa di CRM kalian yang pernah Pak kalau untuk penggunaan molaritas itu sendiri cuma ada di sifat koligatif larutan ya iya rata-rata di situ sih kalau molaritas karena kan kalau molaritas itu kan tergantung dari jumlah zat terlarutnya aja makanya pakainya molal. Kalau molaritas tuh umum biasanya banyak tuh dipakai tuh kayak di, di kayak kemarin kan kita bahas timbangan juga kan ada itu. Kalau ada yang salah terus Kagus uh, balas ya DM Kagus DM balik ya. Salahnya nomor berapa gitu. Oke, okay, coba kita bahas ya teman-teman ya. Udah pada rata-rata, pada benar, tapi ada yang masih salah sedikit nggak apa-apa. Oke, okay, nomor satu dulu. <tuh> nomor satu karena di sini, ya nomor satu di sini kan mintanya molalitas dari NaOH. Ya, berarti kita bisa langsung tulis aja di sini, langsung aja ya nggak usah tulis itunya, ya rumusnya lagi. Masa dari NaOH itu adalah 4 gram. MR dari NaOH berapa teman-teman? Tinggal dihitung aja ya. Na ditambah O ditambah H. 40 ya teman-teman ya. MR dari NaOH. Terus dikali 1000 per 250 gram air ya. Ini bisa dicoret ya. Dapat 4. Kemudian yang ini 4 dibagi, uh, 40 kalau teman-teman hitung, dikali 4. Dapatnya itu 16 per 40. 16 per 40, 0,4 ya. Molal. Aman sampai sini teman-teman, nomor 1. Ada yang beda, tadi ada yang jawab. Uh, masih ada yang salah, tadi itu seberapa sih? nggak banyak sih ada yang jawab 0, berapa ya tadi yang tadi yang salah ya 0,32 coba dicek lagi tadi tuh ada yang jawab 0,32 yang lain aman betul semua ya mantap kak salah di MR-nya kak oh nggak apa-apa oke nggak apa-apa dicek lagi ya jadi lebih hati-hati lagi buat MR-nya nggak hmm, apa-apa kalau udah tahu salahnya di mana bagus jadi nanti kalau next ada soal lagi bisa lebih hati-hati nggak -hati. apa-apa salah juga kan nomor dua ya kayak nomor 2 di sini ada uh, urea. Urea CONH2 2 kali. mr berapa? C itu berapa AR-nya? C berapa, C? Yuk, bantuin C berapa? C12. N berapa N? 14. H berapa H? 1. O berapa O? 16. Ya udah, kalau teman-teman hitung nih semua, MR dari NaOH ini adalah 60. Mantap. Gitu ya. Jadi C, C ditambah O ditambah N-nya 2 ya, teman-teman. h jadi 4. Kalau kurung begini jadinya tambah. Eh, maaf kali. Nah, kalau sudah tinggal kita masukin aja. Di situ ureanya terlarut berapa? 12 gram. Jadi molalitasnya sama dengan 12 gram dibagi MR-nya adalah 60 ya dikali 1000 per 250. Coret-coret dapat 4, coret-coret dapat 15 ya. Terus kalau dihitung hasilnya 12 per 15, 0,8 ya. Benar enggak sih? Benar enggak? Benar ya. Yang lain? ada yang beda tadi jawabannya 0,96 tadi itu kalau oh, nggak salah. Berarti dicek lagi ya, yang masih kurang-kurang pas salahnya di mananya bisa dikoreksi lagi. Aman teman-teman, boleh dilanjut. <tuh> <tuh> Aku salah di AR-nya. Oh, nggak apa-apa. Oke, okay, kalau yang e o n h itu harus dihafal dan harus lebih hati-hati lagi nggak teliti di pembagiannya kok oh nggak apa-apa berarti harus banyak latihan lagi itu pembagian-pembagiannya ya apa-apa lanjut ya Oke okay, next nah sekarang kita masuk ke intinya jadi itu materi prasyaratnya ya teman-teman ya untuk masuk ke kenaikan titik didih uh, larutan gitu nah jadi kita, uh, kenaikan titik didih larutan itu simbolnya delta t b b-nya ini berasal dari kata bahasa Inggris ya boiled boil apa sih boil lah boiled gitu ya didih gitu. Jadi menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan. Apa enggak? Jadi ada kata-kata di sini jika uh, ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan punya titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Contoh, pas kamu lagi masak air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius misalkan. Terus kamu masakin indomie tuh, masukin mie ke dalamnya. Yang tadinya bulbuk-bulbuk-bulbuk, bakal hilang nggak bulbuknya? Bakal hilang kan ya? Iya nggak sih? Ya. Nah, artinya apa? Di sana terjadi kenaikan titik didih. Yang tadinya udah 100, terus kamu tambahin mie. Mendidihnya hilang. Artinya nanti suhunya itu bakal lebih tinggi lagi dari 100. Paham nggak? Itu namanya fenomena dari kenaikan titik didih. Yang simpel seperti itu. Aman, aman? Aman ya? Nah, jadi ke karena ada senyawa lain ditambahkan tadi, yaitu senyawa lainnya adalah si Indomie tadi. gitu Atau tambahin apa? Tambahin sayur. Masukin sayur ke dalamnya. Naik titik didihnya. Tambahin apa? Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi semakin banyak ditambahkan, titik didihnya makin tinggi seperti itu. Aman ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada persamaan nih untuk mencari Nah, jadi karena yang titik di dini bagi ada dua ya, untuk larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi non elektrolit dan juga ada untuk larutan elektrolit. Bisa ya nggak beda larutan elektrolit dan non elektrolit apa? Ada yang bisa jelasin nggak apa sih bedanya senyawa atau larutan elektrolit dan non elektrolit? boleh ditulis dulu bedanya kak izin bertanya rumus ini ini rumus khusus iya ini rumus khusus untuk larutan uh, non elektrolit kan kagus tulis tuh untuk larutan non elektrolit aja. Nanti yang elektrolit nanti ada harga van Hoff ya, faktor van Hoff tar di belakang kita bahas yang elektrolit. Sekarang kita bahas yang non elektrolit dulu. Coba bedanya apa elektrolit dan non elektrolit? Boleh bantu Kak Agus jelasin sedikit yang teman-teman pahami tentang perbedaan kedua larutan ini. Yuk, boleh. Kak Agus pengen tahu pemahaman kalian tentang perbedaan kedua larutan itu. banget. Jadi perbedaan antara larutan elektrolit dan elektrolit itu bisa menghasilkan ion-ionnya. yang bisa menghasilkan ion-ion kalau non elektrolit tidak tidak. Jadi perbedaan yang bisa kita lihat di sifat koligatif ini di SKL ini cukup dari ion-ionnya aja. Kalau elektrolit itu bisa menghasilkan ion-ion atau terdisosiasi, dia bisa terdisosiasi menjadi ion-ion sedangkan dia tidak tidak jadi ion-ion. Tidak jadi ion ion. Begitu, teman-teman. Contohnya apa? Larutan non elektrolit. Contohnya itu ada uh, glukosa nih ya, C6H12O6, glukosa, kemudian ada urea, CONH22 kali, kemudian ada CH3OH uh, metanol dan lain-lain. Tapi yang biasa keluar umumnya kalau yang non elektrolit biasanya glukosa kalau nggak urea. Jadi kalau glukosa dilarutin dalam air itu dia nggak bisa terjadi ionisasi. Jadi tetap glukosa ya di dalam air jadi glukosa 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 glukosanya banyak. Nggak ada jadi C apa CH12 plus O min gitu nggak ada karena glukosa ini dia nggak bisa menghasilkan ion-ion dalam larutannya. Urea pun sama. Seperti itu teman-teman ya bisa ngebedain nih antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah kemudian di sini untuk uh, persamaan ya cukup gini aja delta TB sama dengan KB dikali dengan M. M ini tadi ya molalitas molalitas. Nah kenapa tadi kita belajar molalitas dulu karena bakal kepake nanti di sini gitu. Terus di sini uh, bisa juga ya persamaannya dirubah kayak tadi. Terus kalau untuk delta TB bisa cari juga TB larutan gitu ya dikurang TB pelarut. Nah, TB TB larutannya ini nanti di soal bisa diketahui gitu. Tapi kalau untuk TB pelarut ini tergantung, tergantung pelarutnya apa. Kalau pelarutnya air, pelarutnya apa gitu. Kalau air kan pelarutnya bisa kita tulis langsung 100 derajat Celcius gitu ya. Tapi kalau yang pelarut yang lain bisa beda-beda. Misalkan benzena. Kan bisa tuh pakai pelarut benzena. Nanti pakai toluena juga bisa. Dan lain sebagainya. Toluena. Dan sebagainya. Tapi biasa umumnya pakai air. Tapi dicek lagi ya teman-teman ya. Nggak selamanya pakai air. Kadang-kadang pakai benzen, pakai ter, pakai apa, segala macam. Seperti itu teman-teman. Aman ya untuk kenaikan titik didih. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang non elektrolit? Ada pertanyaan? Boleh ketik "aman" kalau udah aman. Aman ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut di sini untuk... Nah, sekarang untuk penurunan titik beku. Nah, di sini sama ya, untuk yang non elektrolit dulu. Nah, di sini bedanya apa, Kak Agus? Bedanya ada di sini. Kalau tadi pakainya KB, kalau sekarang pakainya KF. Ya, KF-nya itu beda-beda tergantung larutannya tadi ya, maaf teman-teman. Kalau di sini KB itu tetapan kenaikan titik didih atau kenaikan tetapan kenaikan titik didih molal. Jadi beda-beda. Nanti soal biasanya diketahui. Seperti itu. Terus kalau yang KF di sini sama, terketahui juga. Nah, di sini data TF-nya beda nih. Delta TF-nya TF pelarut dikurang TF larutan, kebalikan dari tadi ya. Kalau yang tadi eh, larutan dikurang pelarut, sekarang eh benar. Kalau sekarang dikebalik, pelarut dikurang larutannya gitu. Nah, TF pelarut ini apa sih, Kak? TF pelarut ini adalah titik didih, eh maaf, titik beku dari pelarut gitu. Misal kalau pelarutnya air, berarti TF dari air itu 0 derajat Celcius. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang lain-lain nanti -lain, tergantung di soal biasanya ada atau enggak. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang uh, elektrolit. Bedanya apa di sini? Lihat, di sini ada harga Van Hoff ya, teman-teman ya. Nih. Bedanya di sini. Ada I, ada harga Van Hoff faktor Van Hoff ya. Mungkin teman-teman udah belajar juga di sekolah. Ada I di sini. Jadi I itu sama dengan 1 ditambah N min 1 kali alfa. N itu adalah jumlah ion. Dan alfanya itu adalah derajat ionisasi. Kenapa pada derajat, derajat ionisasi, iya. Karena tadi teman-teman udah bilang kan, kalau elektrolit itu dia bisa menghasilkan ion-ion dalam larutannya. Pasti nanti ada ionisasi di dalamnya. Ada derajat ionisasi di dalamnya. Nah, Catatannya, jika larutannya itu elektrolit kuat, berarti terionisasinya itu sempurna. Artinya apa? Artinya nanti nilai alfanya sama dengan satu. Kalau di ionisasi tersempurna itu alfanya sama dengan satu. Nah, kalau alfanya satu, kita masukin deh. Coba teman-teman ya. I masukin ke rumus I ya tadi ya. I sama dengan satu ditambah n min satu kali alfa. Masukin kalau alfanya satu deh. Satu ditambah n dikurang satu kali satu, gitu kan ya? Ini kali satu tetap ya. Satu dikurang satu berapa? Abis kan? Jadi i sama dengan n. Iya gak sih? Benar gak? Paham gak? I sama dengan N untuk elektrolit yang kuat. Aman. Karena ini biar cepat cara ngitungnya aja. Oke. Okay. Jadi ini biar cepat ngitungnya. Kalau teman-teman langsung menemukan elektrolit kuat, udah langsung aja I-nya itu sama dengan N-nya gitu. Nggak usah pakai bla 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 pusing nantinya. Tapi kalau misalkan dia nggak elektrolit kuat, misalkan lemah, alfanya ada di soal ya udah kalau itu mah beda lagi ya nanti kita bisa hitung. Tapi untuk yang Kak, tahu dari mana Kak bedain elektrolit kuat sama yang lemah gitu. Bedanya harga derajat ionisasinya aja. Kalau derajat ionisasinya nggak diketahui di soal, artinya dia itu kuat atau punya alfa sama dengan satu gitu. Tapi kalau misalkan diketahui di soal tuh alfanya ya udah berarti dia lemah. Itu harga ionisasinya. Aman ya? Bedain antara elektrolit kuat sama lemah. Jangan bingung kapan kita pakai lemah, kapan kita pakai kuat gitu ya. Sip, saya. Coba ini. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutannya. Ingat ya, titik didih larutannya. Nah, untuk dapat titik didih larutan, berarti kita harus cari apa dulu? Cari delta TB-nya dulu ya, teman-teman ya, buat dapat si eh uh, titik didih si larutannya. Terus kan delta TB apa rumusnya? TB larutan dikurangin TB pelarut. Gitu kan ya? Nih. Karena di sini pakainya air, berarti TB pelarutnya itu 100 derajat Celcius. Nah, TB larutannya yang ditanya berapa? delta TB-nya ini juga belum tahu. Kita harus hitung. Silakan coba teman-teman bantu Kak hitung delta TB-nya berapa. Nanti baru dapat TB larutannya. Boleh bantuin? Silakan hitung dulu delta TB-nya berapa dari soal ini. Pintar, cepat-cepat banget, gue ngerti lagi. Eh, gue eh, eh. gemes sama kalian sih. Gue kalau seangkatan sama kalian kalah kali gue ya, karena gue dari sekarang jadi guru aja. Iya betul. Nih, jadi data handlingnya bisa kita masukin langsung ya, teman-teman. Bentar, eh, yang lain? saya nggak mau buru-buru nih jadi kan teman-teman nggak boleh tinggal di apa ya silakan yuk masih kagus tungguin dulu bantuin hitungnya berapa ya. Kita itu udah tata nya dulu. Berarti 6 gram dibagi urea tadi berapa MR-nya? 60 ya. Ya, yes, betul 60 dikali 1000 per e, 500. Coret coret dapat 2. Coret coret 10. Eh, soal 10-nya kok di atas? 10-nya di bawah. Coret coret e, 5. Kalau 1 per 5 itu berapa sih? Berapa? 1 per 5 berapa sih? Eh bener gak sih? 1 per 5 apa gue salah? salah? Eh bener ya 0,2 ya? Betul 0,2 mulal Terus habis itu kita hitung Apa tadi? Eh ini baru, baru mulal doang ya? Dikali sama KB nya Yaitu 0,52. dua dapat 0, berapa nih 0, berapa tadi 0,014 ya. 0,104. 0,104. Derajat celcius. Ini delta TB-nya doang teman-teman ya. Nah, kemudian untuk TB larutannya. Kan kita bisa. Ini pindah ke sini ya. Jadi yang ini pindah ruas ya. Ke sana tuh. Jadinya TB larutannya sama dengan. Delta TB ditambah TB pelarut. Delta TB-nya berapa? 0,104 dikali TB pelarutnya 100. Eh maaf dikali lagi. Ditambah, ditambah 100. Jadi hasilnya 100,104 derajat Celsius. Ada yang salah, ada yang beda, ada yang benar. Aman ya, teman-teman. Benar semua ya. Ada pertanyaan ya? Untuk, untuk contoh soal ini? Benarkah? Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Aman, aman. Yo, yang lain aman semuanya. Ada berapa orang nih? 72. Yang lain nggak pernah muncul? Fahim man, Fahim. Yuk yang nggak pernah muncul, saya pengen melihat kalian semua naik ke atas. Orang itu itu aja yang jawab deh tadi. Oke, yuk yang lain aman aman aman. Ada pertanyaan? Takutnya saya terlalu cepat ngajarinya nih. Aman ya? MR Urea 60 nggak ada yang nanya ya, karena udah tahu ya rumusnya CONH 22 kali ya. Oke, 100 derajat dari mana Pak? Tb pelarut, tb pelarut kan? Titik didih pelarut ya, tadi Kak Gus bilang. Di sini pelarutnya apa teman-teman? Air. air, titik didih air berapa? 100 derajat Celcius. Seperti itu. Aman namanya tadi? Yang bertanya tadi aman, 100 derajatnya dari mana? Aman. Oke mantap. Sekarang gantian, kalian yang ngerjain. Tah dua soal nih. Yuk, dimulai dari sekarang, satu, dua, tiga. nomor dua nih rata-rata banyak yang pada kurang pas nih yuk nomor dua dicek lagi deh yang nomor dua Coba nomor satu itu yang ditanya titik didih larutannya ya, yang ditanya titik didih larutan, bukan uh, delta Tb-nya. Kalau delta Tb-nya 0,0, tapi kalau udah titik didihnya, artinya itu pasti lebih dari 100. gitu. Coba dicek lagi yang jawaban nomor satunya Kak Agus kirim yang 0,0. Ingat yang ditanya itu titik didih. ...nya, bukan kenaikan titik didihnya. Oke, okay. Kak Gus balas-balasin ya yang dari jawaban kalian ya. Yang gak yang ga nulis ke Kak Agus berarti nggak bisa dicek jawabannya ya. Kita nggak bisa main buru-buru aja lanjut-lanjut biar ngetes kalian juga bahwa kalian itu berusaha buat ngerjain. Yang udah dijawab mantap, oke okay, itu berarti keren ya. Ada yang apa? Udah ya, dua-dua. Udah banyak nih job jawabin Kita langsung bahas aja ya, boleh? Kita bahas ya soalnya dua-duanya ya. Biar nggak penasaran. Biar bisa tidur nanti. <tuh> so far tadi udah dilihatin jawabannya. Yang pertama, kekeliruan ke nomor satu itu teman-teman jawabnya adalah uh, kenaikan titik didihnya. Padahal yang kagus tanya di sini adalah titik didih larutannya beda ya hati-hati jangan sampai ada yang bingung jadi tanya di sini titik yang ditanya di sini adalah uh, titik didih larutan simbolnya apa kok titik didih larutan Tb larutan gitu kan ya Tb larutan teman-teman ya jadi bukan delta Tb tapi untuk mendapatkan Tb larutan ini kan tadi rumusnya kita dapetin TB pelarut gitu kan ya. Pelarut ditambah delta TB gitu kan ya. TB pelarutnya berapa? Pelarutnya apa sih di sini? Air. Berarti 100. Delta TB-nya berapa? Belum tahu. Sekarang kita cari gitu teman-teman ya. Jangan sampai bingung. Eh, di sini ada siapin kolomnya. Ini apa di sini aja deh ya. Kita lanjut cari coretan di sini. Ya udah, berarti tinggal kita hitung delta TB-nya. Delta TB-nya langsung Masanya adalah 18 gram nih glukosanya Ya 18 gram glukosa Berarti 18 per MR nya 180 kan ya Dikali 1000 per Berapa nih masa pelarutnya Di soal berapa masanya 500 airnya Masukin di sini 500 Ya Dikali KB, KB nya 0,52 Nah, sekarang dihitung. Ini kan coret-coret dapat 10. Coret-coret dapat 2. Coret-coret 5. Berarti kan eh sorry. 5-nya bukan di sini tapi di bawah. Nah, kalau dihitung itu dapatnya adalah 0,104 derajat Celcius. Ini baru delta TB-nya aja. Ya, yang ditanya sekarang adalah TB larutan. TB larutannya itu berapa? Ya berarti 100 derajat Celcius nih ya. TB pelarutnya 100. Kemudian delta TB-nya 0,104. Jadi hasilnya adalah 100,104 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Ada masalah nomor satu. Clear. Yang tadi salah-salah 0,0 bisa ya jangan buru-buru jawabnya ya. Bukan deltanya yang ditanya, tapi titik didih larutannya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya teman-teman. Yuk jawab-jawabin aman yang udah jawab tadi. Banyak banget yang jawab tadi tuh. Seneng tuh kayak gitu tuh. Bagus bisa koreksi. Tadi beberapa koreksi ada yang enggak ya. Maaf kalau ada yang enggak, enggak kekoreksi. Masih enggak, enggak dibalas gitu. Kebanyakan yang chat nih. Aman, mantap salah ketik tadi kak padahal di buku udah bener hu aman oh nggak apa apa nggak apa apa nggak apa apa sip oke okay, kita lanjut nomor dua nomor dua udah di ini ini nah ini nomor dua <tuh> perhatikan nomor dua itu yang ditanya apa teman-teman masa molekul relatif zat artinya ini apa nih mr ya yang ditanya ini mr nya bosan ah ungu mulu saya ganti warna dulu apa nih Orang uh, oranye semoga kelihatan MR nya berapa gitu kan nah di sini ini sudah diketahui apa aja ada titik didih larutannya segini nih kalau titik didih larutannya 100,208 berarti delta TB nya berapa iya 0,208 tinggal dikurangin 100 aja gitu ya. Karena kan tadi rumusnya apa? TB larutan itu sama dengan TB pelarut ditambah delta TB gitu kan ya. Kan TB larutannya di sini 100,208. Jadi titik didih sama kenaikan titik didih itu beda-beda. Titik didi itu ya titik didi Si TB tadi tuh TB siapa TB siapa Itu titik didi Tapi kalau ada deltanya Ya berarti kenaikannya gitu Sampai sini clear dulu ya Perbaikin dulu nih kalimat Titik didi sama kenaikannya dulu Aman aman Gurunya ngajarin kan di sekolah Ya gue nggak tahu Takutnya ngajarin Kirain udah diajarin Udah kan ya Aman ya. Yang lain, yang lain, yang masih oalah oh wala oh, oh salah di situ. <laughs> maaf maaf maaf. Dari awal nggak kasih tahu ya. Guru-guru nggak -guru gak ngajarin, Bang. Oh iya. Maaf ya, ya Allah. Maafin gurunya. Ngajarinnya speedrun guruku dulu. Oh iya, semoga di sini paham ya. maka Agus nih pelan-pelan nih. TB pelarutnya 100. Kenapa 100, ke Agus? Karena pakainya air. Nih air nih pakainya terus ditambah delta TB. Kalau di sini 100,208, di sini 100, berarti delta TB-nya berapa? 0,208. Sampai sini aman nggak? Udah dapat delta TB-nya nih. Buat mencapai MR. Aman ya? Jadi ini dulu buat dapat MR. Kenapa sih kok harus delta TB, Kak? Ya harus itu dulu, karena kan rumusnya dari sini berasalnya. Delta TB-nya kan masa ter gitu ya. Dibagi MR ter. Ingat ya, ter ini terlarut ya. Dikali 1000 per masa per. Eh, masa per lagi. Masa pelarut. Gitu. Ya. Masukin data TB-nya tadi dapat 0,208 gitu ya. Masa ternya berapa? 18 gram. MR ternya berapa? Yang kita cari dikali 1000 per masa pelarutnya berapa? Di soal nih pelarutnya air kan ya? 250. Coret, coret, dapat 4 ya. 18 kali 4 berapa? 72. Jadi 0,208 sama dengan 72 per MR. Ya udah tukaran posisi. Jadi MR sama dengan 72 dibagi 0,208. Nah, hitung dah tuh. Eh, iya, ini baru baru ini doang ya. <tuh> maaf, maaf, maaf. Nggak dikali sama KB-nya. <tuh> Yaudah, kali KB-nya ya. 0,52. Maafin, lupa. Kali 0,52. Iya, iya, iya. Sabar, ya Allah. Gue diomelin. 0,52 kali 0,52. Ya udah dapat hasilnya 180 lah gitulah kurang lebih. Aman nggak? Yang lain, yang lain, aman, aman, aman. Yang salah-salah tadi di mana? Tahu salahnya di mana teman-teman? Yang tadi jawabannya satu kom. Yang tadi jawabannya 18, ada yang jawabannya 1,8. Ada yang apa ya tadi ya? Macam-macam deh, ada yang jawabannya aneh-aneh tadi tuh. Iya yeah, yeah, benar, selamat yang benar. Yang masih kurang pas coba salah komanya jadi kebanyakan, mau <laughs> jadi kebanyakan Gak apa-apa nih sal salahnya di mana. Tapi sekarang udah tahu ya, udah, udah tahu jawaban yang benar dan udah tahu, udah tahu caranya juga. Udah tercerahkan, ya tercerahkan, Rasanya tercerahkan. TB-nya aku masih 100. Oh, TB-nya masih delapan, Ya, ya, enggak apa-apa. Sekarang udah tahu ya. TB-nya serat TB larutannya 100,208, berarti delta TB-nya ya 0,1 0,208. Bisa kita lanjut, teman-teman? Kak boleh lihat contoh soal tadi gak lupa SS. Nanti bisa di kalau kasih nanti ya yang coretan ini ya nanti SS sendiri boleh ntar bisa SS sendiri aja ya tak Gus kasih ini coret-coretannya kayak kemarin aman kita lanjut ya oke kak makasih yuk sama sama oke sekarang kita ngebahas tentang penurunan titik beku ya tadi kan titik didih tuh nah sekarang titik beku di sini ada Rehan, Rehan. Ini gue ngarang-ngarang sendiri aja ya. Rehan. Karena Rehan baik sih, jadinya gue pakai nama dia. Rehan baik. Nah, ini Rehan, dia punya larutan yang terdiri dari 12 gram uh, zat X, non elektrolit ya, nggak tahu. Kemudian, serta 20 gram air. MRX-nya 223 maka penurunan titik bekunya berapa? Nah, ini kurang jelas-jelas nih. Di sini ada ngomong penurunan titik beku. Berarti ditanya apa nih di sini? Teman-teman. Delta TF. Betul. Hati-hati ya. Kalau udah ngomong penurunan, berarti itu udah ada kata-kata delta TF. Silakan. Ada yang mau coba kerjain dulu. Walaupun ini contoh ya, tapi coba kerjain nggak apa-apa. Kan rumusnya nggak beda jauh kayak yang tadi ya. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M gitu. Yo, semangat, semangat. Eh cepet banget pernah ngeriain, yuk semangat angkanya emang nggak bagus-bagus banget ya, tapi nggak apa-apa buat latihan kalian juga karena emang di soal-soal nanti kan nggak bakalan bulat ya, soal-soal tbk atau soal-soal masuk ptn itu kan nggak bakalan bulat-bulat banget. Ada yang mau nyoba kerjain boleh tak ke agus balas nih kalau sempat dibalas ya. Udah, masih ada mau nyoba, nyoba lagi? Kagus balas nih. Udah ya, kalau nggak ada kita coba kerjain ya. Oke, okay, jadi yang pertama kita cari dulu ya molalitasnya. Walaupun hasil koma-komanya nggak bagus, nggak apa-apa. KF-nya di soal itu udah dapet 1,86 dikali molalitasnya kita hitung kayak tadi ya. Jadi 12 dibagi 223 dikali 1000 dibagi 20. Wah, dikit banget airnya ya. Ini sebenarnya kocak nih. Harusnya nggak sebanyak ini masa masanya 12 gram airnya cuma 20 gram gitu kan hampir mungkin 200 gram kali soal ini ya tapi nggak apa-apa terus kalau kita hitung 1,86 dikali ini nolnya coret satu kalau dibagi dua dia akan dapat 6 ya terus 6 dibagi dengan 223 berapa tuh? Eh 600 ini ya. 600 dibagi 223 berapa tuh teman-teman? Belum hitung banget sih. Berapa 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 berapa? Lupa kirain dikurangin. Oh, 2,6 2,69 sekian 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 ya, boleh. 2,69 something gitu kan. Dikali 1,8 gitu. Betul. Nadila. Segitu benar jawabannya. Yang salah, ada yang salah di bagian mananya? Jadi kalau dicari 0,5004 gitu lah. Nggak enak komanya. Betul. Aman nggak teman-teman sampai sini? Ada yang salah? Oh, salahnya nggak dikaliin sama KF. Hati-hati, itu baru moralitasnya aja ya. Belum sampai, kak, belum sampai delta TF-nya boleh sebenarnya dibuletin jadi 5, tapi karena misalkan nanti di soal ada hasilnya lebih bulat ya bagus. Kalau cuma ntar di so uh, di pilihan jawabannya 0,5 aja ya nggak apa-apa. Sampai sini aman nggak contoh soalnya? Aman, aman teman-teman. Alhamdulillah aman kak. Yang lain, yang lain yang tadi udah ngerjain, yang salahnya di mana? Udah tahu salahnya di mana? Kalau hasilnya koma-koman nggak bagus ya nggak apa-apa ya aman kak masih desimalnya nggak beruntun nggak beruntun iya nggak apa-apa hasilnya 5, apa 0,5 teman-teman 5, ya maafin kenapa gue jadinya 5, maafin maafin ya 5, sekian teman-teman ya dua kali satu aja udah dua ya harusnya kan sini 5. ya udahlah 5, 5,004 sekian katanya tuh kalau nggak Maafin ya, kenapa gue juga nggak fokus. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai sini bisa dipahamin, bisa dilanjut latihan soalnya. Kita hari ini banyak latihan soal ya, jadi nggak, nggak dari kabus aja, harus dari teman-teman juga. Masih semangat ya buat belajarnya? Semangat nggak? Apa mau udah aja nih? Jangan nih. Oh, Kira -kira udah apa lanjut, masih. Oh, lanjut, kira-kira udah, mau udah, ya udah lanjut, oke, ini latihan soalnya silakan dikerjain dulu, hati-hati ya kerjainnya, nah, jangan buru-buru, hati-hati -buru. ngerjainnya jangan buru-buru, iya -buru. benar bermanfaat sekali buat PAS besok. Iya, semoga ngebantu teman-teman ya buat persiapan PAS-nya. Semangat. Yuk, silakan dua soal ini dulu yuk coba kerjain dulu. Ini ada kak gue sama faisal faisal ada gue juga Ingat yang ditanya, titik beku ya, hati-hati, tanda-tanda negatif positifnya itu penting, penting, penting. hati-hati ya. Ini titik beku, bukan titik didih ya. Kita udah beda bahasan nih, hati-hati. Enggak titik didih mulu ya. Sekarang kita bahas titik beku teman-teman ya. Masih belum bisa move on nih dari titik didih nih. <laughs> Jawabannya masih ada yang di atas 100, 100 koma sekian. Hati-hati. Ini titik didih, teman-teman. Eh, titik didih, titik beku teman-teman ya. teman-teman titik di titik beku air berapa 100 atau 0 ini memang jawab masih jawab 96 something 99 something hati-hati titik didih air sama titik beku air beda ya air mendidih pada suhu berapa Apa -apa, ya apa-apa yang masih salah, ayo cek-cek lagi. Bagus balas-balas ini ya yang masih kurang pas ya. Biar semuanya belajar juga. Yang nggak pernah nyoba ngelangin ke DM ya jadi nggak belajar ya. Harus rajin-rajin nulis -rajin di DM biar tahu hasilnya dan bisa dikoreksi. Maaf ya agak lama ya nggak apa-apa belajarnya begini ya pelan-pelan ya kalau kita main bablas aja kasihan teman-temannya nggak di, bisa dikelihatan paham atau enggak Dan ini, pada semua kerjanya, bagus, ya. Oke, okay, cukup udah banyak yang betul semua ya ada yang dikoreksi ke agus tadi ya salah ngitung koma-komaan bagi-bagian sebenarnya itu bisa diperhatikan uh, lagi ya jangan sampai uh, salah karena kan sayang ya udah sampai titik soalnya apa namanya rumusnya benar, ini bener terus salah hitung-hitungan kan agak sakit ya oke yang pertama ini ditanya adalah titik beku nya gitu ya berarti titik beku si glukosanya teman-teman ya Glukosa ini kan non elektrolit, berarti nggak perlu ada faktor Van Hoff-nya. Ya, berarti kita langsung aja nih TF-nya ya. Kalau TF-nya itu kan berarti TF dari ini TF larutan, TF lar ya kagus tulis. Ini TF pelarut dikurang delta TF. TF pelarutnya berapa? Pelarutnya apa sih di sini teman-teman yang dipakai air ya. Kalau air itu kan 0 derajat Celcius gitu. Terus dikurang delta TF nih, kita belum tahu. tak kita, kita cari delta TF-nya. Nah, kita cari nih delta TF-nya. Delta TF sama dengan KF dikali 18 gram dibagi 180. Kalau teman-teman hitung ya, MR-nya ya. Dikali 1000 per berapa? Airnya 500 gram. Coret, coret, dapat 2. Coret, coret, 10. Ini coret, coret, 5. Jadi KF-nya itu adalah 1,8 dibagi 5. Berapa 1,8 dibagi 5? 1,8 bagi 5 berapa teman-teman dapatnya? 0,36. Betul. 0,36 derajat Celcius. Ini TTF-nya ya. Masukin sini teman-teman ya. 0,36. 0 dikurang 0,36 berapa? Ya, min 0,36. Hati-hati teman-teman ya. Nih, banyak yang pada salah di sini nih. Tanda negatifnya itu harus ada. Tadi yang jawabnya 0,36 aja tadi kagustanya tuh negatif atau positif gitu. Kalau jawabannya negatif benar, kalau jawabannya positif salah karena itu masih delta TF-nya berarti teman-teman. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah negatif 0,36. Nomor satu ini ada masalah? Ada yang mau ditanyain? Benar semua jawabannya? aman. Yang lain, yang lain aman ya semuanya. Aman, alhamdulillah benar, mantap. Lanjut nomor dua. Aduh, jawaban kejo banget, nggak apa-apa. Yang jawabannya masih kurang pas, nggak apa-apa. Dicek-cek lagi, hitung-hitungannya. Aku mau nanya 1,8 itu dari mana kak? Di soal KF teman-teman, teman. KF dikali M. Di soal kan KF-nya ini 1,8. Gitu ya aman aman nanya tadi saja siapa yang nanya ya oke aman siap sekarang nomor dua nah nomor dua ini yang ditanya apa teman-teman baca soalnya mr nya ya yang ditanya nih mr dari si x nya ya udah kalau mr dari si x nya tinggal kita hitung aja pakai rumus apa yang tadi ya pakai delta tf nya nah tapi soalnya diketahui Uh, jika larutan tersebut membeku pada suhu segini. Nah, kalau dia membeku segini nih negatif 3,1 pakainya pelarutnya air, berarti delta TF-nya berapa teman-teman? 3,1. Jadi delta TF-nya itu kan 3,1 derajat Celcius. Aman ya teman-teman ya, nggak ada yang bingung nih ya. Tinggal aja negatifnya dihilangin. Kayak gitu, pindah ruas sebenarnya. Oke, okay, dapat delta tf 3,1. Masukin ke sini delta TF-nya sama dengan masanya adalah masa si zat X-nya itu 40 gram, teman-teman, di soal ya. 40 dibagi MR-nya belum tahu, dikali 1000 per eh, 300, dikali KF-nya 1,86. Nah, Oke, okay. terus biasa coret dulu nih nolnya 2, kemudian MR nya belum tahu delta TF nya di sini 3,1 sama dengan 40 dikali 1,86 dibagi dikali 10 lagi dibagi 3. Nah, silakan teman-teman hitung, kalau dihitung itu kalau nggak salah hasilnya pas bulat 80. Bulat kayak ya. Kalau nggak salah sih bulat. Coba deh di dihitung. Benar enggak? Tes-tes, ada suaranya. Sorry ya, sinyalnya hilang. Ini hostnya siapa? Boleh balikin ke saya hostnya. Tes-tes, hostnya jadi siapa ya? Eh, udah ke saya lagi ya? Oke, okay, siap-siap. Thank you, thank you. Maaf ya, sinyalnya hilang tiba-tiba. Oke, jawabannya 100, uh, jawabannya 80 ya kalau teman-teman hitung ya. Ada masalah nomor 2? Aman ya. Oke, kalau udah aman bisa kita lanjut. Sepertinya nggak ada masalah dua soal ini. Hati-hati ya, tadi kagus koreksi yang pertama. Teman-teman masih bingung Uh, tanda negatif positif kalau di titik beku ya. Terus jangan sampai kebalik. Ini beku bukan didih. Kalau beku itu ya pasti nol derajat kalau untuk pelarut air. Kalau pelarutnya air untuk titik di titik itu baru 100 gitu ya. Itu masih baik yang pada keliru di bagian itunya. Tapi so far semuanya udah pada aman semua. Oke lanjut. Nah kita mulai ke soal-soal latihan di SBMPTN ya. Atau latihan-latihan soal masuk PTN untuk sifat koligatif larutan. Nah, ini berapa sudah kagus rangkum dan terakhir ada soal pamungkas nggak tahu sih ini soal menurut kagus bagus jadi teman-teman nanti bisa kerjain soalnya kita mulai dari yang nomor satu dulu nih ini SBMPTN tahun 2015 2015 teman-teman kelas berapa tuh, <tuh> udah berapa tahun yang lalu sekarang 2022 7 tahun yang lalu berarti masih SMP ya ya udahlah ya bahasa penting-penting amat SD nggak apa, apa Oke baca soalnya dulu teman-teman. Di sini tetapan, ke, uh, tetapan kenaikan titik didih molal air 0,52. Kemudian larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl, Mr-nya 58,5, ke dalam 5 kg air. Oke, 5 kg air. Jadi di sini Uh, pakainya kilogram. Kalau teman-teman nanti hitung, jadi cukup mol dibagi 5 aja gitu ya nanti kalau dihitung. Terus larutan B dibuat dengan 190 gram MgCl2, MR 95, ke dalam 5 kg air juga. Nah yang ditanya di sini adalah perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B. Mau coba kerjain dulu apa mau langsung dibahas ke Agus? Coba kerja sendiri dulu aja kali ya. Mau coba dulu apa enggak? Coba dulu ya. Oke, coba kalian dulu. Wih, mantap udah ada yang nyoba tadi ya. Tadi bagus-bagus, bagus. bagus, bagus. ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini bisa dibilang A, B, C, D, E. <laughs> Jadi ngambilnya nggak tahu nih dari buku, dari apa namanya, internet. Cepat-cepat banget dah ngerjainnya. banget lagi. Yuk, semangat teman-teman. Saingan kalian banyak di luar sana. Yuk, semangat yuk. Mantap. Ingat ya, teman-teman! Ini larutannya elektrolit, atau non-elektrolit, itu perhatikan lagi, ya. miliar miliar juta juta ratus ratus sekian kemungkinan <koh> kemungkinan orang di dunia akan dapatnya bang 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 Yo masih banyak yang masih kurang pas nih jawabannya. Coba cek lagi ya. Kagus balas-balas ini ya masih belum pasti. back bagian pada salah ya Ayo ayo tapi ada bener juga sih Boleh di-up lagi ya jawaban teman-teman ya yang tadi belum kebales. Biar ketahuan. Kalau kertas-kertas saya oh banyak banget. Teman-teman hati-hati ya, ini larutannya elektrolit. Ada nilai faktor Van Hoff-nya. Kalau teman-teman tadi kayaknya masih baik yang pada salah, kayaknya itu nggak dimasukin faktor Van Hoff-nya deh. Iya gak sih? Ini ada faktor Van Hoff-nya ya, jangan lupa ya teman-teman. Hati-hati. Ini NaCl, NaCl. itu kan bisa terinisiasi I jadi N plus dan C L min. Tes, 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 ada suaranya lagi. Maaf ya, sinyalnya lagi error, error nih. Ada suaranya teman-teman, Kagus ulangin lagi ya. Oke, Kagus ulangin lagi. Jadi karena Kb e, di larutan A dan Kb di larutan B itu sama, jadi teman-teman boleh langsung dicoret aja Kb-nya. Jadi cukup membandingkan molalitas A terhadap molalitas yang B-nya. Sampai sini dipahami dulu ga teman-teman? Jangan bingung ya. Terus karena di sini adalah larutannya elektrolit, sebenarnya kita langsung bisa kalikan I aja di depannya sini nih, biar enak. Kenapa larutannya elektrolit NaCl dan MgCl2 ini bisa terionisasi menjadi ion-ionnya? Gitu. Dan molalitas A dulu. Masanya adalah 58,5 gram gitu ya. Dibagi MR-nya adalah 58,5 juga. Ya, karena di sini masanya 5 kilogram, berarti langsung sebenarnya ini nih ini langsung dibagi sama 5. gitu tapi karena di sini sebenarnya masa airnya sama cukup membandingkan molnya aja sebenarnya sih jadi masa si uh, pelarutnya bisa di, uh, dihilangkan aja dikali masa dari sorry dikali i nya i dari nacl berapa teman-teman i dari nacl berapa dua ya banyak banget iya dua 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 iya dua sabar aja sabar dua gitu ya nah terus yang b nya nih yang b nya di sini dia masanya 190 mr nya 95 gitu kan terus dibagi 5 dikali i dari mgcl 2 berapa 3, iya taris taris ini gemes banget dah Kayaknya gem gemes sama gue dia-dia. Dia. Dua. Terus habis gitu. Nah ini limanya sebenarnya bisa dihilangkan aja sih. Karena kan dia sama. Pembandingnya. Terus jadi 58,5 dibagi 58,5. Itu kan satu mol ya. Satu kali dua. Dua. Gitu gak sih? Kemudian ini kan berapa nih? Eh berapa sih? Bener gak sih jawabannya? Coba gue hitung dulu ya. Gue error lagi nanti. Sebentar dulu, sabar dulu. Saya cek dulu. Iya, benar. Terus habis gitu di sini 90 dibagi 190 bagi 95 kan 2 ya. 2 3 berapa? 6 kan. 2/6 itu kalau sederhanakan jadi 1/3 gitu. Jadi jawabannya yang eh, nih yang 5 1/3 gitu. Oke, okay. seru kak. Jadi semangat. Iya nggak apa-apa. Jawabannya satu per tiga teman-teman. Ada yang salah. Tadi yang jawaban satu per dua. Kak, i-nya NACL itu dari mana hafalan atau gimana? Kak, i-nya NACL. Lalu oh, NACL kan NACL terionisasi jadi berapa ion dia? Na plus dan Cl min itu kan sering banget ya diucapkan ya dalam sanubari jiwa dan raga. NACL kan jadinya Na plus ditambah dengan Cl min. Ada berapa ion di sini? 1 Na plus dan 1 Cl min. Berarti N-nya sama dengan 2. Karena dia adalah elektrolit kuat, berarti I-nya akan sama dengan N-nya. Akan sama dengan 2. 2. Ini kan dua kagus bilang di awal pertemuan tadi. Oh iya lupa faktor Van hoff nggak apa-apa. Tuh kan yang salah-salah yang tadi tuh. Yang salah jawabannya atau per 2 karena dia nggak masukin faktor Van Hoff-nya kok masing-masing nggak -masing dikaliin sama 0,52 kak apa karena atas bawah sama-sama oh tadi yang nggak bilang jadi karena Kb-nya di larutan A dan Kb di larutan B kan sama-sama 0,52 ya coret aja nggak usah ribet nanti kan pusing ikut-ikut 0,52 ke perhitungan mendingan dari awal aja dihilangin kalau elektrolit kuat itu dihafalin ya kak nggak usah dihafal kalau misalkan dia nggak diketahui alfanya, kita anggap dia kuat. Udah Kak Bus bilang tadi di awal ya. Kalau alfanya di soal nggak diketahui, anggap dia kuat. Kalau dia kuat, berarti I-nya sama dengan N-nya. Sama dengan 2. Ah, terkecoh lagi. Nggak apa-apa. Nggak terkecoh kok. Intinya uh, belajar dari yang udah ada dulu. Nggak apa-apa kalau ada soal-soal itu ngebandingkan segala macam, kalau tetapan itu dimanapun sama. Jadi jangan dibingungin, jangan dimasukin ke angka, ke rumus ya. Nantinya bakal banyak banget perhitungannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya banyak kekecoh di sini nih. Karena nggak masukin faktor Van Hoff ya tadi ya. Udah keenakan tadi nggak pernah pakai Van Hoff, terus tiba-tiba muncul Van Hoff di sini. Nggak apa-apa. Aman teman-teman sampai sini. ada pertanyaan? Cukup ya. Oke, lanjut nomor dua. Nah, silakan. Di sini ada lagi soalnya. Yuk, yang tadi masih salah-salah. Faktor Van Hoff segala macam boleh diperbaikin di sini deh. Ada larutan A dibuat dengan 0,01 mol urea. Ingat nih, urea sama ada Na2SO4. Hati-hati tuh, mana yang elektrolit, mana yang non. Keduanya itu, kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air. Perbandingan penurunan titik beku larutan A dan B. Coba dikerjain dulu ya, teman-teman. Ya, silahkan. Larutan B-nya dibuat dengan NABR sama NA2S4 ya, hati-hati ya. Jadi ada dua. Ntar nanti tinggal ditambah aja nanti ya. Molalitas NABR dikali I ditambah molalitas dari NA2S4 dikali I gitu ya. Jadi karena ada dua nih larutan B itu dibuat dari dua zat gitu ya. Yuk, masih ditunggu jawaban-jawabannya. Yang belum, yang udah kagus yang udah jawab, udah kagus balas-balasin ya. ya. Kalau ada yang positif, tolong dimaklumi. Kalau yang udah benar udah kagus jawab benar nanti bisa langsung soal berikutnya ya silakan masih ada soal-soal di bawah biar nggak usah nungguin yang kagus ini nanti sambil kalau udah pas pengen dibahas baru. Udah, coba kita bahas ya. Ada yang bingung di larutan B. Tadi Kak Gus udah bilang ya, larutan B ini kan gabungan ya. Gabungan dari dua larut dari dua zat. Jadi kalau kita tulis di sini perbandingan delta TF-nya kayak gini. Kan delta TF larutan A kita bandingkan dengan delta TF larutan B. Hati-hati nih ya, perhatikan. Di delta TF larutan A itu cuma ada urea aja. Berarti kita bisa tulis KF dikali molalitas dari ureanya. Dibandingkan dengan kf, nah ini ada dua larutan nih, jadi molalitas dari si NaBr, gitu ya, dikalikan dengan i dari NaBr-nya pasti ditambah karena ada dua ya, ada NaBr sama Na2SO4, berarti molalitas dari Na2SO4 dikali dengan i-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayak gini. Urea perlu uh, urea perlu kita kasih I enggak? Urea ada I-nya gak? Enggak ada ya. Karena dia uh, non elektrolit gitu kan. Nah, berarti di sini enggak perlu ada I-nya. Udah silakan teman-teman bisa lanjutin. Ingat ya, KF itu di mana-mana sama, teman-teman bisa langsung coret aja. Ya, molalitas urea berarti kan mol dibagi massanya ya. Jadi 0,01 dibagi berapa nih? 500 gram itu berapa kilo? 0,5 ya? Benar nggak? 0,5 kilo, kilo ya. Kalau kita hitung dapat hasilnya itu 0,02. Oke. Okay. Nah dibagi. Nah ini nih kan ada dua, ada dua larutan tadi nih ya. Ya, ada dua larutan ini kita hitung berarti molalitas dari NABR. Mol dari NABR kan 0,001 ya. Jadi 0,001 dibagi berapa sih uh, masanya? Masa airnya 500 gram juga. Kalau dijadiin kilo 0,5 dikali I-nya. I dari NABR berapa teman-teman? I dari NABR berapa? 2. Gitu ya. Ditambah 0,01 mol dari Na2SO4 dibagi 0,5 juga ya. Dikali Na2SO4 berapa? 3I-nya. Dah, silakan teman-teman hitung. Yang di atas 0,02, yang di bawah kalau teman-teman hitung hasilnya Ya ini nih kalau dihitung si NABR itu dapat 0,004 gitu ya. Terus yang si NA2SO4 kalau dihitung dapat 0,006. Silakan nih kalau dihitung sendiri hasilnya dapat 0,02 banding 0,01 atau 2 banding 1. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan? Coba dipahamin dulu. Ini kalau ada dua larutan tadi ya, ada dua zat dalam satu larutan. Jadi dikaliin aja. M sama I-nya ditambah molaritas yang kedua sama I-nya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Betul ya, yang betul selamat, yang masih kurang betul atau yang masih pada bingung boleh dicoba-coba lagi nanti kalau ketemu soal kayak gini. Pahamkah tadi aku aku belum diubah ke kilogram. Oh iya, harus diubah dulu ya. Karena sini satuannya kan mol. Kalau mau dibagi harus dalam keadaan kilogram. Nggak boleh dalam keadaan gram. Sebenarnya boleh sih gram, tapi harus seribu lagi. Kayak gini nih. Ini siapa yang ngomong ya? Pak lagi. Andreu. Andreu. Nah, kalau Andreu gini jadi Kalau yang kalau mau nggak usah ke kilogram bisa 0,01 dikali 1000 per 500 boleh kayak gini juga gitu jadi kalau bagi kan sama aja ini coretnya hilang jadinya 0,1 dibagi 5 sama aja sebenarnya sih 0,02 gitu Andreo aman nggak aman kan ya nggak harus jadi kilogram jangan bingung gitu tetap rumusnya tetap kilogram gitu kan tapi kebiasa, kode kebiasaan gitu, Kak, pakai 1000 per 500. Boleh, 1000 per 500, silahkan. Molal NA2SO4 kayaknya 0, 0-nya kurang, Kak. Molal NA2SO4. Oh iya, benar. 0,001 ya, teman-teman, maafin. Sip. Thank you, udah diperbaikin. Alia. Hmm. Aman ya? Semoga nggak ada yang salah-salah lagi nanti kalau ada salah-salah kayak -salah gini. Ini masih ada beberapa soal lagi teman-teman. Nanti kita masih, kayaknya masih bisa ada waktu satu kali kali ya kita ngerjain soal yang ini. Habis itu nanti teman-teman bisa ngerjain soal-soal yang lainnya. Oke, oke, oke. Kita akan kabus pil nih buat yang soal pamungkas ini langkah-langkahnya kayak gimana tadi di akhir. Oke, okay, sekarang terakhir nomor tujuh dulu nih. Habis itu kita selesai karena udah mau jam 3 juga, takut ada yang mau pergi, ada yang mau ibadah atau segala macam. Soal pamungkas tuh CH3. Oh, enggak oh. tahu deh, gue belum hitung juga sih. Gue belum hitung juga sebenarnya, Mon. Udah sih ngitung, tapi gue belum cek-cek lagi. So, gue mohon. Oke, okay, nomor 7 dulu teman-teman, silakan. Boleh dikerjain dulu. Ini SBMPTN tahun 2013. Halo, sorry. Sinyalnya jelek lagi. Boleh jadian saya, host? Oke, okay, thank you. Sudah coba kita bahas, ya. Oke, okay. coba kita bahas terakhir. Habis ini nanti teman-teman bisa ngerjain soalnya sendiri. Ya, benar. Jawabannya 200 ya, teman-teman. Yeay, yang jawabannya 200 benar. Oke, okay, yang pertama. Di sini larutannya Na2SO4. Berarti larutannya elektrolit atau non-elektrolit? Elektrolit ya. Berarti sini kan ada dua larutan ya. Ada larutan elektrolit sama non-elektrolit. Kita bandingkan dulu nih. Jadi delta TB zat organiknya yang kita nggak tahu berapa. Jadi zat organiknya kan non-elektrolit ya. Jadi delta TB atau nih? Delta T ngomongin apa sih nih? Didi apa beku? Didi ya berarti TB. Delta TB organik kagus tulis ya nggak apa-apa ya. Organik dibandingkan dengan delta TB apa? Delta TB Na2SO4 gitu kan ya. Jadi kalau kita tulis lagi di sini delta TB eh, yang organiknya berarti KB dikali M aja. Gitu ya. Nggak perlu ada I-nya. Nah yang non-organik berarti KB dikali M dikali I. KB seperti biasa kita bisa hilangkan aja. Nah ini molalitasnya kan berarti masa dari organiknya yaitu 20 gram. Dibagi MR-nya belum tahu teman-teman ya dikali 1000 per masa si yang pelarutnya berapa di sini? 500 juga, 500 gram ya. 500 mili, kalau uh, di sini rownya 1 gram per mili, berarti kan masanya 500 gram juga ya, sama aja ya. Aman nggak sampai sini teman-teman? Jangan bingung ya. Terus dibandi, dibagi dengan Molalitas H2SO4 berarti di sini masanya adalah 14,2 dibagi 142 dikali 1000 per 500 dikali I-nya berapa? Na2SO4 3. Oke. Okay. Silakan teman-teman hitung nanti dapat MR-nya nih. Nah, di sini kalau kita hitung kan 500 itu bisa dicoret ya? Dapat berapa nih? Dapat dua. Bener ya? Jadinya di sininya 40 per MR, 40 per MR, bener ya? Apa yang saya salah? Koreksi teman-teman kalau ada yang salah. Tes, tes, tes. 0,1 kali 2 kali 3. Jadi 0,6. Benar? Ada yang salah? Saya? Enggak ada yang salah? Aman ya. Nah, delta TB-nya berapa sih? Delta TB organiknya? Di sini kan si uh, organiknya kan dia 100,1 ya uh, mendidihnya. Berarti kita tulis di sini 100,1 dikurang TB dari pelarutnya, yaitu air, kurangin jadi 100. Per CNA2SO4 si ternyata 100,3. Berarti 100,3 dikurangin 100. Terus yang atasnya jadi 40 per MR. Yang bawahnya 0,6. Sampai sini aman nggak teman-teman? Ada pertanyaan dulu sampai sini analisisnya kalau panjang nih soal ini. Nah, setelah itu ntar dapat nih nilai MR-nya teman-teman. 100 100,1 100, dikurang 100 kan 0,1 ya. Ini ke Agus ganti warna dulu dia buat ngebedain. Jadi 0,1 dibagi dengan 0,3 sama dengan 40 per MR dibagi dengan 0,6. Kali silang aja teman-teman ya. Kalau kali silang nanti dapat R-nya itu kalau nggak salah 200. Benar nggak 200? Coba dihitung lagi deh. Ada yang kagus salah nggak? Ini kan 0,6 sama 0,3 berapa kalau dicoret? Dapat 2 kan ya di sini. Dia ya, kali silang nih jadinya 40 per mR. Dikali 1 sama dengan 0,2. Berarti mR-nya 40 per 0,2. Ya benar, 40 per 0,2 kan 200 ya. Yes, silakan teman-teman. Sama jawabannya ya 200 dari tadi jawabannya berarti E eh, terus ya kak. Iya mungkin ya E eh, terus ya saya juga nggak tahu deh. Oh iya bener ya E eh, ya bosan kali. Baru nggak saya juga. Oke bener ya ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita bisa akhirin dulu buat hari ini, kayak yang soal pamungkas jawabannya ini masih nebak doang sih. Oh, oke, okay. cara pamungkas dulu ya, yang soal pamungkas kagus kasih clue dulu nih buat ngerjainnya, atau teman-teman buat kerjain sendiri. Ini soalnya double ya, dua kali nih soal yang nomor tujuh ya, maaf ya. Jadi masih ada dua soal lagi nih, soal nomor sepuluh sama soal pamungkas. Nah, jadi soal pamungkas ini yang ditanya adalah rumus molekul dari zat organiknya, ya nah ini soal ini sebenarnya soal apa tuh namanya uh, penggabungan dari beberapa materi sih Bentar dulu ada chat Nah, jadi uh, pertama itu untuk mendapatkan uh, rumus molekul kan teman-teman harus dapat molnya dulu iya nggak nah mol harus dapat sorry sebelum dapat mol itu dapat mr dulu jadi rumus molekul ini sebenarnya kita dapatnya itu harus ada MR-nya, harus tahu MR-nya berapa. Sebelum tahu MR, berarti harus tahu dulu molnya berapa. Nah, molnya ini bisa didapat dari apa tuh namanya? Molnya ini bisa didapat dari molalitasnya. Gitu. Jadi teman-teman yang pertama, step yang pertama, silakan teman-teman hitung dulu molalitasnya berapa. Iya, Remon silakan. Mau ibadah ya, hati-hati di jalan, mohon semangat. Raymond. tapi jawabannya benar ini iya boleh deh ntar saya jawab Lemon dulu iya mon bener jawabannya itu mon oke yang pertama itu teman-teman cari dulu hitung molalitasnya hitung molalitasnya oke setelah teman-teman hitung molalitasnya, nanti teman-teman bisa hitung berapa sih, Mas? Uh, bisa dapat molnya. Bisa hitung molnya, kemudian setelah hitung mol molnya, yang ketiga bisa teman-teman hitung MR-nya. Ya, MR-nya MR-nya teman-teman hitung, silakan. Nah, Teman-teman nah, dapat MR-nya baru deh. Teman-teman langsung bisa hitung berapa sih uh, uh, rumus molekulnya. Caranya gimana? Misalkan di sini ada 37,5 gram C. Jadi, gini: 37,5 C itu kan sudah bisa didapat dari hmm, jumlah C dalam molekul. Mereka kan belajar ini ya, cara nyarinya ya. Molekul dikali AR dari C dibagi MR dari MR dari molekulnya, MR dari senyawanya gitu teman-teman ya. Ini terakhir banget nih. Soalnya ini soalnya bagus menurut kagus. Bisa jadi uh, jadi bahan referensi teman-teman. MR dari senyawa dikali 100% gitu. Nah MR-nya dari mana? MR-nya dari sini tadi ya. Abis dapat MR-nya masukin sini MR-nya. Yang dicari apakah yang dicari ini nih jumlah C dalam molekulnya? gitu. Jumlah C dalam molekul ini sedapat, misalkan dapatnya C-nya itu satu kak, ya udah berarti C 1 Terus mau dapat yang lainnya gimana? Mau dapat hidrogen? Ya udah nanti cari. 12,5% hidrogen sama dengan jumlah hidrogen dalam molekul dikali AR hidrogen dibagi MR senyawanya dikali 1%. Terdapat tuh jumlah molekul hidrogen dalam senyawanya. Ya. Kemudian kalau sisanya oksigen, berarti oksigennya berapa nih? Berapa persen? 37,5 sama 12,5 persen, berarti oksigennya berapa persen? Oksigennya berapa persen? 50 persen, betul ya udah nanti oksigen 50% caranya sama seperti tadi ntar deh C nya berapa CX H nya berapa HY Z nya berapa OZ gitu teman-teman dicoba kerja sendiri dulu ya nanti kalau udah boleh di uh, WA kagusnya buat ngecek jawaban teman-teman bener atau salah sama nomor yang 10 tadi di atas nih ya buat latihan ya silakan ya soal tahun 2009 ini Oke, okay, itu dulu dari Kak Agus. Silakan, kalau mau ada yang ingin saran atau apa buat baterai selanjutnya atau kesan buat hari ini, dipersilakan dulu sebelum live. Kalau udah, boleh silakan teman-teman live dulu. Nah, kita berdua dulu kali ya, biar enak berdoa dimulai. Oke, okay, amin. Silakan, teman-teman, kalau ada yang mau ingin disampaikan ke Kak Agus, boleh banget. Silakan. Mau ada yang kurang segala macam, kecepatan atau apapun, dipersilahkan. Kalau udah nulis, boleh silahkan live. Dan terima kasih. Nanti coret-coretannya kagus kirim ya di grup ya. Sama-sama nggak -sama... ada masukan ya, materinya gampang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, semoga cepat sembuh doain ya. Lagi sakit nih kurang enak badan nih. Maaf kalau kurang, kurang jadi maksimal banget. Yes. Thank you semuanya. Makasih. Silakan boleh live. Amin, semoga PAS-nya lancar ya semuanya. Amin, thank you semuanya. Silahkan, kalau ada yang mau live, thank you, thank you, bye bye.